عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وصفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تقول في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وما يكسب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. أما بعد. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita terima beribu kenikmatan serta
kita sanjungkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, seseorang yang baik tingkah lakunya biasanya karena memang hatinya baik. Hati dalam hal ini bukan berarti segumpal organ tubuh, tetapi bagian dari hidup manusia yang dapat merasakan sedih, senang, gembira, serta perasaan lain. Hati juga merupakan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia syarat akan misteri. Belum tentu seseorang yang berpenampilan baik maka hatinya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia sangat dianjurkan untuk tidak menilai seseorang dari penampilan saja. Dalam Islam, hati yang penuh misteri kerap menghadapi berbagai macam penyakit. Misalnya, iri, dengki, hasad, takabur, ujub, riak dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentu yakin bahwa segala penyakit ada obatnya, tak terkecuali penyakit hati. Yang dimaksud dengan obat hati di dalam Islam adalah sesuatu yang bisa mengobati hati dari penyakit hati yang bisa merusak hati dan keimanan. Dengan obat penyakit hati, tentu bisa membuat seseorang lebih baik dan tidak lagi memikirkan dan merasakan hal buruk sehingga bisa beribadah dengan baik. Menurut Imam Ibnu Qayyim, ada cara mengatasi penyakit hati. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh atau hadir dalam suatu majlis ilmu maupun zikir. Yang keempat, rajin mengosongkan perut. Dan yang kelima, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan berzikir. Membaca Al-Quran dan maknanya. Obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati yang pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dengan membaca Al-Quran, seseorang yang sedang merasa gelisah, resah gundah dan merana akan merasa lebih tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Mendirikan sholat malam. Sholat malam seperti tahajud memiliki banyak manfaat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa yang dipanjatkan ketika sholat malam dapat membuat seseorang merasa tenteram, tenang, dan damai. Yang ketiga, dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
dan bersabarlah kamu bersama orang-orang dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Yang keempat, perbanyak berpuasa. Memperbanyak berpuasa artinya menambah ibadah puasa yang hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Puasa sangat ampuh mengobati penyakit hati, karena pada praktiknya puasa melatih diri agar dapat menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Dan yang kelima, memperbanyak zikir malam. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, siapapun yang selalu mengingat Allah tentu akan lebih dekat dengannya dan membuat hati terasa tenang dan damai. Perintah zikir ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Mengapa Al-Quran bisa menjadi obat hati? Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap atau rojak dan takut atau khauf. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan syubhat, anggota badan pun akan mengikutinya, karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kitab suci umat Islam sekaligus sebagai pedoman hidup. Maka tidak heran lagi jika kita membaca Al-Quran akan membuat hati kita tenang, lebih damai, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menyimpulkan fungsi Al-Quran Al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia. Di antaranya yang pertama adalah mau'izah, yaitu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia agar mereka mencintai yang hak dan benar serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Pelajaran ini harus betul-betul dapat terwujud dalam perbuatan mereka. Yang kedua, syifa, yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia, seperti penyakit syirik, kufur, dan munafik, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, al-huda, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan menjalan
dengan jalan kap. Yang ketiga al-huda, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Dan yang keempat, rahmah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an. Orang-orang mukmin yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an akan merasakan buahnya. Mereka akan hidup tolong-menolong, sayang-menyayangi, bekerja sama dengan menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Hadirin, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.